Kalau hujan ini atas sendal, sudah siapa? Sudah nama esok. Sudah lama ya, masa kita lama lagi jauh kan?
Koordinatornya Bapak Abdul Basir Dosen, mampu menjelaskan
Coba.
Nomor 15 yang milih begoreng, apa tau nak ingin nar temilih begoreng, baik asin. Ini masa nasib masih milih pelan. Nah, kalau kita nyuat kita ada. Oh, kita ada. Kali ya, kita ada. 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 Kita ada.
Bagus.
baru tu saja. Dia nombor tiga Iwa, tak aneh asa aku pernah kembali pula aku ingat kau. Jangan. Jumlah kurang ngotot, masing perembok dulu. Lawa. Lola. Tidak lama, wadik. Aneh. Lepas. Wait, nah. Ada burung. Bila bisa baru apa mereka mau risk dan berdiri
128 cm tahun 25 tahun
ada di lapangan besar kita ingin daftar daftar ke saya. Nanti saya suruh Farul. Oh, sampai Farul gol saudara kedua selanjutnya Sulandrian dari Barreto FC umur 23 tahun Sulandrian tinggi badan 168. Sulandrian. Oh, saudara dua sama selanjutnya hukum 8 Bambang. Orang cetakan peluang namun belum ada satu pun yang mampu menyelesaikan dengan maksimum. Tinggi badan 158 cm. Sudah berbadan 3 tentunya. Oh, banyak banget lagi. Oh, terlalu melambung saudara. Dia sama tentunya selanjutnya. Mampu Bambang, oh terlihat masih muda selalu Bambang. Umur 18 tahun masih. Oh, labung di dalam dengan labung saudara. Kasuri ada, mampu dihalau oleh Angga saudara. Akan dulu Pak Nasi di mulut bulat semua. Ah, betul di, kan kita di sini kan, betul. Lawan kali ini penandang penentu dari kapal api. Itu pun dengan Barreto FC masih memiliki satu simpanan. Gede. Gede. Oh, saudara-saudara tinggi melambung. Selanjutnya penentu itu Agus. Posisi back. Apabila Agus mampu mencatatkan namanya, maka Barreto FC berhak lolos ke babak selanjutnya. Namun apabila tidak, maka silakan untuk menunjuk salah satu pemain kepercayaan untuk menambah penandanya. Agus di posisi sebagai sekjantar Dero Agus. Ini barang 160 cm. Sudah beranak satu Agus. Nomor 3. Fokus. Go, 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 go,